Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom para pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya situasi sulit, situasi apapun kondisi yang kita hadapi, tapi bersama Yesus kita akan melewati dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya, kami bersyukur karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Maka kami perkatakan dengan iman, hidup kami sehat, hidup kami diberkati, hidup kami punya masa depan. Dan hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami perkatakan, kami siap menerima dan kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lupa atas janji-janji-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita percaya atas firman Tuhan itu hidup. Dan karena itu, mari kita katakan, saya diberkati, saya sehat, saya punya masa depan. Dan oleh karena itu, judul renungan ini adalah deklarasi iman. Di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, secara khusus ayat 9, Alkitab berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tentu Bapak Ibu, kita bukan semua nelayan, tetapi kisah ini adalah kisah seorang nelayan di mana dia sepanjang malam dia mengalami kesulitan, tidak dapatkan apa-apa. Tetapi hari ini bagi mereka yang punya pengalaman seperti nelayan, Alkitab menuliskan namanya Petrus, sepanjang malam dia tidak dapat apa-apa. Seorang nelayan mungkin ahli di dalam perikanan
Dia tahu tentang cuaca, dia tahu tentang situasi lautan. Tetapi hari ini Alkitab menulis, dia tidak dapat ikan. Nah, kalau saudara punya pengalaman yang sama dengan di toko Alkitab ini, hari ini kau tidak punya apa-apa, engkau kesulitan, orang bilang apes, sial. Tetapi hari ini Tuhan sedang mengunjungi saudara. Saudara mau tahu jawabannya? Saudara dengar, siapkan hatimu, siapkan telingamu. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, sebab Tuhan mau memberkatimu. Tetap tinggal di tempatmu, bahwa firman Allah pasti memberkatimu. Siapkan hatimu. Pemirsa TVRI yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam Alkitab berkata, semua orang yang bersama-sama dengan dia, dengan Petrus, takjub oleh karena banyaknya ikan. Mengapa Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dikatakan takjub? Karena situasi mereka dalam kelelahan, tidak punya ikan. Tetapi pada detik itu Alkitab menuliskan mereka memperoleh banyak ikan. Dikatakan bahwa nyaris koyak seluruh peralatan mereka terancam rusak, tetapi tidak rusak. Oleh karena itu, bagaimana supaya pengalaman Petrus dan kawan-kawan ini menjadi pengalaman saudara dan saya? Bagaimana yang dari kekurangan hidupnya berkelimpahan, dari kesulitan hidupnya diberkati? Poin pertama, Alkitab berkata di dalam ayat yang kedua, ia, Yesus, melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Situasinya sulit, tetapi disinilah pentingnya deklarasi iman. Jadi poin pertama adalah, Anda dan saya harus mendeklarasikan bahwa pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, deklarasikan pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau tidak mendapatkan hasil, engkau jangan berputus asa. Ketika pekerjaanmu belum menghasilkan seperti yang Anda harapkan, engkau tidak perlu putus asa. Justru dalam situasi itu, engkau harus deklarasikan bahwa pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Kata-kata yang dituliskan di dalam ayat 2, Yesus melihat perahu. Bagi Petrus, perahu ini penting sekali. Karena perahu ini adalah sumber pendapatan. Inilah alat satu-satunya bagi Petrus untuk mendapatkan rezeki. Tetapi dikatakan tidak dapat apa-apa. Perahunya tidak dapat ikan. Sepanjang malam bekerja keras tidak ada hasil. Tapi ingatlah ayat ini. Yesus melihat. Kristus melihat pekerjaanmu. Kristus melihat bisnismu. Kristus melihat usahamu. Engkau yang berdagang, engkau mungkin menjual sesuatu, belum mendapatkan hasil. Hari ini Tuhan katakan, aku melihat. Yesus melihat pekerjaanmu. Saudara dan saya tidak perlu putus asa. Karena kalau Yesus melihat, Alkitab berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kalau pencipta segala sesuatu melihat engkau, engkau bersusah payah, bisnismu tidak menghasilkan, tapi pandangan Yesus sedang tertuju kepada saudara. Perhatikan, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, engkau tidak kebetulan hari ini duduk di depan televisimu. Tetapi hari ini Yesus sedang melihat pekerjaanmu. Engkau belum menghasilkan yang banyak. Engkau bergumul tentang ekonomi keluargamu. Engkau bergumul tentang bisnismu. Hari ini Tuhan berkata, aku melihat. Yang diperlukan oleh kita adalah Tuhan melihat. Kalau teman-teman melihat,
sangat terbatas. Dia memberikan informasi. Tetapi kalau Yesus melihat, dia turun memberkatimu. Ketika Yesus melihat bisnisnya Petrus, ketika Yesus melihat pekerjaannya Petrus, tidak ada ikan, lelah, capek, tertekan, stres. Tapi Yesus melihat, maka ketika Yesus melihat, Tuhan Yesus memberi jalan keluar, tebarkan jalamu. Lalu ketika ditebarkan jalannya, menghasilkan ikan yang banyak. Saudaraku, apapun situasimu, hari ini kau belum beruntung. Hari ini kau tidak mendapatkan uang yang banyak. Pergumulan di rumahmu masih berat. Bisnismu masih begitu sulit. Izinkan Yesus melihat pekerjaanmu. Izinkan Yesus melihat bisnismu. Kalau Yesus melihat, itu harapan. Oleh karena itu, ingatan kita kepada poin pertama adalah deklarasikan bahwa pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Mungkin kau bertanya, bagaimana saya diberkati? Orang saya lagi kesulitan. Justru dalam kesulitan itulah engkau harus berkata, Tuhan sedang melihat pekerjaanku. Oh, haleluya saudara. Kalau Tuhan melihat, itu adalah pengharapan. Yang kedua, bukan saja engkau deklarasikan, Tuhan melihat pekerjaanku. Tetapi deklarasikan, Tuhanlah yang memimpin usahaku. Tuhanlah yang memimpin bisnisku. Ayat 3 berkata, Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara ingat, tadi Petrus enggak dapat apa-apa. Sepanjang malam sudah menjala, enggak dapat apa-apa. Dia sudah deklarasikan Tuhan melihat pekerjaannya. Yang kedua adalah deklarasikan Tuhan yang memimpin. Saya kembali ke awal, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Ikan-ikan pun dia ciptakan. Lalu ketika Petrus mengizinkan Tuhan memimpin dia, lalu Yesus berkata, bawalah perahumu lebih lagi ke sana. Bergerak lebih lagi ke sana. Petrus tidak berdialog. Dia tidak berdebat. Dia tahu bahwa memang dia terbatas. Dia tidak dapatkan hasil. Ada satu pribadi yang mungkin secara kasat mata dia tidak terlalu mengenal. Tetapi imannya tahu bahwa ini adalah Tuhan. Dan dia mengikuti apapun perintahnya. Situasi masih sulit. Tapi kalau Yesus yang memimpin engkau, dia tidak memimpin engkau kepada kesulitan. Dia tidak memimpin engkau kepada hal-hal yang tidak membahagiakan. Dia memimpin engkau kepada hal-hal yang disebut berhasil. Petrus ketika dia memberikan hidupnya, pekerjaannya, perahunya dipimpin oleh Yesus, maka disitulah pintu berkat mulai terbuka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan menyambung poin berikutnya, sesuatu yang sangat penting Anda tidak boleh tinggalkan. Pemirsa TVRI tetap setia mendengarkannya. Amin. Pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka di situ ada pintu berkat tersedia bagi saudara. Poin berikutnya adalah deklarasikan keluargamu menghormati firman Tuhan. Alkitab berkata, lalu Yesus duduk mengajar dan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan, Tuhan Yesus mengajar. Kegagalan kita, kita senang diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya senang terima berkat Tuhan. Tapi masalahnya kita sering tidak mau belajar firman Tuhan. Kalau Tuhan mampu memberkati, maka saudara harus memberi hati untuk belajar firman Tuhan. Karena itu,
sebagai kepala rumah tangga, mari bersama keluargamu deklarasikan engkau dan saya taat kepada firman Tuhan. Ia berkata kepada Simon. Perhatikan kalimat, ia berkata kepada Simon. Hari ini Tuhan katakan, Yesus berkata kepadamu, bapak-bapak, kepadamu, ibu-ibu, kepadamu, saudara. Tuhan mau berbicara. Saudara dan saya harus membuka hati untuk mendengarkan dia. Kalau kita di sekolah, kita memberi telinga kita untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Tapi dalam hidup ini engkau perlu Tuhan yang mengajarkan atas kehidupanmu. Oleh karena itu, Petrus tahu yang berbicara ini latar belakangnya tukang kayu. Tetapi dia bukan pribadi tukang kayu tok. Tetapi dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan hari ini dia berfirman. Dan Tuhan katakan, dia ingin engkau mendengarnya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beri hatimu mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ketika firman Allah telah menguasai hatimu, pikiranmu, dan hidupmu, maka hikmat Tuhan turun atas engkau. Yang terakhir dikatakan, jadilah orang yang belajar, tetapi mempraktekkan firman Tuhan. Engkau belajar firman Tuhan bukan sekedar menjadi konsumsi pikiran, atau mungkin menjadi kekayaan di hatimu, tetapi engkau harus praktek iman. Bagaimana cara prakteknya? Ketika engkau dalam keadaan sakit, katakan dalam Yesus, saya terima kesembuhan. Ketika saya dalam keadaan kesulitan, katakan di dalam Yesus, hidupku diberkati Tuhan. Anda tidak boleh memperkatakan hal-hal negatif, karena Tuhan tidak pernah negatif atas hidup kita. Ayat 5 dan ayat 6, dikatakan bahwa guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Barangkali tidak masuk akal ucapan firman Tuhan. Barangkali kita berpikir, masa sih hidup saya sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Tahu-tahu Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Petrus tidak punya pemikiran untuk berdebat. Yang dia lakukan adalah praktek saja. Tuhan bilang, tebarkan jalamu, dia tebarkan jalannya. Tuhan katakan, dorong perahumu, dia dorong perahunya. Saudara dan saya tidak usah berdebat dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu bagaimana cara menolong saudara. Bagaimana menolong ibu, bapak, dan menolong kau anak muda. Dan menolong kau anak-anak yang sedang mengikuti acara rohani di TVR ini. Dan hari ini, Alkitab berkata bahwa Petrus diberkati oleh Tuhan karena dia mau deklarasikan imannya. Dan saya mau katakan, hidupmu dan hidupku, semua kita yang ada mendengarkan acara siaran rohani TVRI ini, hidupmu akan diberkati asal engkau mau deklarasikan imanmu. Saya percaya ini belum akhir. Tuhan sedang bekerja buat saudara. Tuhan sedang menyembuhkan sakitmu. Tuhan sedang memberkati pekerjaanmu. Tuhan sedang memberkati masa depan anakmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa lain kali di acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam lembah yang curam, tak pernah
aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu.